Ukraina mulai melakukan serangan balik dengan mengerahkan peluncur roket dari Inggris. Serangan roket peluncur ini bahkan diklaim Ukraina lebih kuat dari sistem roket artileri mobilitas tinggi Amerika Serikat atau HIMARS yang selama ini telah digunakan. Dikutip dari Express.uk, Vladimir Putin mulai menghadapi penghinaan seusai Ukraina menggunakan senjata Inggris untuk pertama kalinya. Angkatan Bersenjata Ukraina merilis video yang menunjukkan pasukannya mengerahkan peluncur roket ganda M270B1 yang dipasok Inggris di Ukraina. Peluncur roket tersebut didampingi pengangkut personel lapis baja Spartan FV-103 Inggris selama peluncuran rudal. Pada awal Juni lalu, pemerintah Inggris juga mengumumkan rencananya untuk melatih pasukan Ukraina dengan peluncur Inggris tersebut. M270B1 diklaim sangat signifikan membalikkan situasi perang di Ukraina. Ukraina melancarkan perlawanan dramatis untuk merebut kembali wilayah Kherson, yang telah menjadi fokus serangan balasan Kiev di selatan, dan mata rantai utama di jalur pasukan Moskow. Dilaporkan, tentara Ukraina telah membunuh lebih dari 100 tentara Rusia, menghancurkan setidaknya 7 tank, hingga melenyapkan 2 tempat pembuangan amunisi dalam pertempuran pada Jumat 29 Juli 2022. Ukraina juga memperingatkan para pejabat Rusia di wilayah Kherson untuk mundur atau akan dimusnahkan.